complicated when it hurts. Hey, Lily's dancing in the garage. It's hilarious. Can you come? Just catching up on a few things. Sure. Hey, I booked us a restaurant for tonight. What about Lily? Your mother's happy to take care of her. Great, then I can't wait. Reason to celebrate, right? Yeah. Thanks, Zoe. See you later. Bye. Yeah? Casper, I missed you just now. What do you want? I just wanted to say congratulations for today. That was some race. I'm busy, Aiden. Oh, sure. Bye. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai lagi kita di F1 Breaking Point untuk chapter ke-10. Dan hari ini kita berlatar di GP Kanada. Dan tadi tumben banget nih, mereka berdua saling teleponan antara Aiden Jackson sama Casper Ackerman. Apakah mereka bakal baikan di GP Kanada atau malah justru sebaliknya? Kita nggak tahu pasti, kita coba aja apakah hari ini bakal ada drama terjadi GP Kanada untuk chapter ke-10 F1 Breaking Point. Casper Jackson is faster than you. We need you to let him pass. Do you copy, Casper? Let Jackson pass, please. I don't understand. You can have the place back if you can't pull away. Is he lapping quicker? Yeah, he's behind you, Casper. Confirm you'll let him pass, please. Look, he's not close enough. Come on, Casper. Don't do this. He's not faster. This is a team order. Do you copy, Casper? He's not faster. Nah, kan baru aja dimulai ternyata udah ada beneran dong drama terjadi di GP Kanada di chapter ke-10. Hari ini kita sebagai Casper Ackerman diharuskan untuk memberikan jalan kepada si Aiden Jackson. Malah si Ackerman ini nggak mau memberikan jalan atau ruang kepada si Aiden Jackson. Makanya hari ini kita memiliki target untuk bisa menahan laju dari Aiden Jackson agar dia nggak bisa untuk ngelewatin posisi dari Casper Ackerman. Apalagi hari ini gapnya kita sama si Aiden Jackson masih cukup rapat cuy, dengan jarak 0,2. Rapat sekali kan. Ini di tempatnya adik menuju ke kanan. Kita pergi kembali. Hati-hati. Kita pokoknya gak bakal biarin seorang Aiden Jackson lepas dari pertahanan Casper Ackerman di musim 2021 untuk GP Kanada di chapter ke-10 F1 Breaking Point. Nah, sepertinya Aiden Jackson mengejar dari belakang. Dari sikap kita blokir langsung bertahan dari kanan menuju final chicane di final corner. Dan akhirnya kita berhasil ngeblocking aksi overtaking dari Aiden Jackson. Hingga saat ini dia masih mengejar. Kita blocking langsung dari segini. Hati-hati. Oke. Masih kembali berduel lebih lagi menuju tikungan di depan tempat pertama. Luar biasa kan sebetahan. Dan biasanya nih ya, kalau kita diberi tantangan kayak gini, itu kalau kita udah di overtaking sama Aiden Jackson, misalkan kita udah tinggal 1 detik atau mungkin 2 detik, itu bakal langsung gagal. Cuma kita gak bakal biarin itu semua terjadi, meskipun hanya 1 mili pun Aiden Jackson lawatin kita. Kita bakal fight back terus, kita bakal defense terus serangan dari Aiden Jackson hingga nanti bendera finish berkibar untuk GP Kanada. Tapi hari ini kita masih kayaknya masih bisa sih kita ninggalin keep dengan si Jackson, meskipun di top speed kadang Aiden Jackson dengan mobilnya masih berusaha mencuri effective time dari belakang seorang Casper Ackerman. Ini dia high speed cornering. Gap to the car in front is 7.2 seconds. Dan hari ini di mana kita masih ada Lando Norris dari McLaren, ada juga Leclerc dari Ferrari, sementara di belakang dari Aiden Jackson masih ada Esteban Ocon dari Alpine F1 Team. Dan saat ini di track lurus, akankah Aiden Jackson mengejar dengan segala kekuatannya mencuri slipstream di final chicane, tikungan terakhir di belakang kiri dan menuju lap ke-16. Dan balapan GP Kanada menyisakan 3 lap lagi untuk bertahan dari kejaran Aiden Jackson guna kita mengakhiri dan menyelesaikan objektif dari chapter ke-10 F1 2021 Breaking Point. Akselerasi. Nah, kalau ngomongin soal F1 game, kayak nggak nyangka aja gue sendiri ngelanjutin F1 sampai sejauh ini, karena gue sendiri bahasanya adalah di game balap roda 2. Tapi hari ini kita malah menyeberang ke roda 4 dan agak sedikit ninggalin MotoGP game atau mungkin yang lainnya, karena
mungkin ya kalian juga agak bosan dengan konten MotoGP. Makanya hari ini kita lagi mencoba untuk suasana baru itu dengan menggeber mobil jet darat roda 4, yaitu tepatnya di F1 game. Oke, hari ini di chicane kedua cukup rapat gap dengan Aiden Jackson 0,2 dan di track sendiri menuju high speed cornering dan bakal belok ke kanan cukup tajam. Hati-hati, kita injak pada rem kita. Oke, ini dia tikungan yang cukup tajam yang mana kita harus membentuk akselerasi ketika udah exit cornering. Meskipun hari ini ternyata di belakang Aiden Jackson masih imbang mengimbangi gap dengan Ackerman 0,4. Dia masih mengejar dengan efektif trim. Hati-hati, final chicane lap ke-16 akhir dan di final sektor, final corner menuju lap ke-17. Malah kepetok sama dinding pembatas cuy. Untung gak sampai rusak ya mobilnya, masih aman. Gagal ini, lap ke-17, 2 lap lagi. Kita harus bisa bertahan untuk bisa menyelesaikan objektif dari chapter ke-10. There's 3 laps of fuel remaining. Ini yang gue heran, kenapa sih Casper Ackerman kok dia gak mau ngeberikan jalan kepada si Aiden Jackson? Atau mungkin karena kemarin dia sempat berbicara sama si Butler, yang emang si Butler ini adalah tukang kompor cuy. Makanya dia kayak manas-manasin hubungan antara Casper dan juga Aiden Jackson. Hingga sekarang Casper Ackerman malah kemakan omongan dari si Butler, hingga akhirnya dia tuh si Ackerman, dia datang. Wah, Aiden Jackson cuy, untuk kita masih bertahan. Oke, kalem. Fokus. Dua lap lagi, kita nggak boleh berikan celah kepada si Aiden Jackson. Mungkin karena emang si Ackerman dia ngerasa kayak diremehin, udah tua, udah nggak cepat lagi. Makanya hari ini di Kanada si Casper Ackerman ngebuktikan bahwa dia tuh bisa cepat dan bisa ngimbangi laju dari Aiden Jackson. Itu sakit banget asli perkataan dari si Devon Butter. Tapi hari ini di final chicane, kita masih ngeblocking laju dari Aiden Jackson. Dan di tengah terakhir, menuju lap terakhir, lap ke-18, tinggal satu putaran lagi tersisa untuk kita bisa menyelesaikan objektif chapter ke-10. Final lap, kita harus bisa nge-push lagi nih. Kita nggak bakal biarin. Itu betapa si Esteban Ocon kok tiba-tiba malah datang ngedeketin duo Alfa Romeo. Jangan sampai nanti Esteban Ocon dari Alpine F1 Team dia memiliki momentum tuh bisa ngalahin kita berdua, itu bakal berabe banget sih. Gimana coba kalau kita sampai diovertaking sama si Esteban Ocon? Tapi yang penting sih kita nggak sampai dikalahin sama si Aiden Jackson. Berhubung hari ini udah terakhir, kita bakal nge-push lagi dengan secepat yang kita bisa agar cepat bisa nyelesain chapter ke-10. Kira-kira nanti bagaimanakah respon dari seorang Aiden Jackson yang dia lebih cepat daripada si Casper Ackerman tapi masih di blocking. Hari ini tepatnya kita masih bertahan dan akhirnya itu tajam. Kita masih ngeblocking tadi akselerasi dan ternyata hari ini Max Verstappen berhasil finish lebih awal, cepat sekali. Hingga gini di belakang masih ada Aiden Jackson. Kita masih bertahan dari sisi kanan, kita masih bertahan dari jalur kanan. Kita menuju final chicane, final corner, dan Aiden Jackson lepas. Kita overtake kembali di tikungan terakhir. Kita balik ke kiri-kirinya, bagus sekali. Akhirnya hari ini Aiden Jackson berhasil kita kalahkan untuk GP Kanada di chapter ke-10 F1 Breaking Point. Luar biasa, akhirnya kita berhasil menyelesaikan chapter ke-10 dengan sangat agak sulit tapi ya. Tapi gak apa-apa, yang penting hari ini kita udah bisa untuk nyelesain chapter ke-10 dengan sesuai target dari F1 Breaking Point. Dan hari ini Max Verstappen Red Bull Racing berhasil memenangi GP Kanada. Dan di posisi kedua diisi oleh siapa nih? Kayaknya sih ya kalau nggak Bottas ya paling Hamilton. Ya pasti ya itu aja yang bisa ngisi podium. Hari ini gue sih ngerasa kayak agak bersalah sama si Aiden Jackson. Tapi ya mau gimana lagi, nah juga jadi objektif atau target dari F1 Breaking Point yang harus kita selesaikan. Lihat nih, dia sampai frustasi cuy gara-gara nggak dikasih jalan sama si Casper Ackerman. Aiden Jackson sayang sekali. Nah hari ini pengisi podium ada Max Verstappen, Sergio Perez, dan juga Lewis Hamilton. Dan dua Red Bull Racing berhasil mengisi podium tertinggi. Congratulations to everyone at the team. What was that? Hey! Just leave it. No! Just talk to me for once! Just let go. Back off! Why do you have to be like this? Oh, so I'm the problem! You won't let me pass.
You won't even talk to me! You want respect, you give respect! That's how it works! How about you give me a little respect? How about you earn it first? How am I supposed to do that? I'm all ears! You give me space out there! What's your problem? I'm trying to win. Oh, and that makes you special? You're a nightmare, Caspar! Fine. Well, you won't have to put up with me for much longer. What's that supposed to mean? I am sick and tired of all this. I'm done. You're what? I'm retiring. Wait. What? Caspar! Caspar! Wah, ini makin kesini kok malah makin kacau banget nih antara hubungan antara Casper sama Aiden Jackson. Bukannya makin baik malah makin buruk banget cuy, makin rusak kan. Gara-gara tadi si Ackerman gak ngeberikan jalan kepada si Aiden Jackson. Ini gue sendiri gak tahu siapa yang salah, yang beneran salah. Karena dua-duanya sama-sama itu bikin kesalahan cuy. Jadi ya mau gimana lagi, kita bakal nanti cek aja adanya gimana untuk chapter yang paling akhir. Ini agak penasaran karena hubungan antara Jackson sama Casper sangatlah buruk banget hingga di GP Kanada. Jadi aku semua kalau gitu sengaja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal nanti lanjut lagi di chapter ke-11 untuk Event Breaking Point, dan kira-kira gimanakah seri atau chapter kelanjutan di GP Austria untuk nanti chapter ke-11. Apakah ada kelanjutan drama dari Casper dan juga si Aiden Jackson? Menarik tunggu.